Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lor, pagi-pagi lagi ngasih makan burung masteran tengkek. Nah, di depan kamera saya ini burung tengkek sepasang yang beberapa minggu yang lalu itu yang diambil Pak Sis mulai indilan atau trotol, belum ada bulunya, dan setelah dirawat sama Kang Babang di sini sudah kepantau burungnya sudah dewasa, dan sebentar lagi mungkin nunggu beberapa hari saja ini sudah bisa apa itu bunyi-bunyi. Ini pun juga masih bunyi seperti orang apa ya, nah itu kepantau masih bunyinya seperti itu. Itu pun masih ngeriwik kalau untuk more batu trotolan, tapi belum juga ngeplong, hanya ngeriwik-ngeriwik saja. Mungkin sebentar lagi, menunggu beberapa hari saja, mungkin ya kurang lebih satu mingguan mungkin juga sudah bunyi-bunyi, bunyi ngeplong atau apa. Ini bentuknya cakep banget dengan warna bulu kebiruan dipadu dengan warna putih, menambah keindahan burung masteran tengkek tersebut. Nah, selamat pagi lur, dino iki, pagi iki, semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya lagi kasih makan ke burung rawatan saya. Iki jenisnya tengkek ya. Entah ini tengkek udang atau tengkek apa Pak? Buto. Buto. Nah itu kan Bambang. Saya belum terlalu paham ini. Ini kalau di alam liar biasanya makanannya ikan lor, di sungai-sungai seperti itu. Serangga atau serangga-serangga yang lain. Iki rawatan sejak indilan, usia 4 harian. Diambil sama Pak Sis di gowok pohon sengon, ada lubang kecil, ternyata ada sangkar tengkek buto, dan setelah dilihat ada dua ekor anak tengkek ini. Iki wis usia 3 minggu, belajar terbang-terbang sudah bisa. Wis war ketok ya. Kelihatannya sudah kenyang nih lor. Ini cakep banget, saya pun juga sangat suka. Iki kok lek dewasa kena nggih masteran Pak Wan. Iya, bener Kang. Ini pun kalau menginjak usia dewasa, ketika Pak dia sudah gacor, itu juga bagus banget buat isian more batu, buat masteran. Karena burung more batu itu semakin banyak isian atau materi, semakin bagus juga untuk meraih menjadi juara ketika waktu di kantangan lomba. Sudah kenyang mungkin. Tadi sebelum saya video ini sama Kang Bambang juga stop dikasih makan. Batu juga masih banyak loh. Adapun bila kecomannya itu mau beli stok-stok yang lain juga menyediakan seperti trotolan, gacoran maupun betina-betina siapan. Nah, jadi seperti itu. Dan saya pun kadang juga memohon maaf apabila saya itu menanggapi di chat WA maupun Telegram ketika lama balesnya, ya mungkin saya itu juga membalas chat-chat kecomania yang lain seperti di WA. Waduh, terbang Kang. Nah, itu yang satu terbang itu ke sana lor. Waduh. Itu terbang di sana. Tapi mungkin dia akan kembali lagi karena ini sudah jinak. Oke, untuk sementara saya akhiri dulu karena ini burungnya terbang, takutnya nanti terbang jauh dan hilang. Nah, ini saya akhiri, mau saya tangkap dulu, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Salam satu hobi dari Pak Wanagen Beat.